perjalanan ke barat mencari mencari bibilung. Mencari bibilung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada. Kembali lagi di Margun Channel. Oke dulur, kali ini kita sudah sampai di tempat penyewa di Kuangsan Rembang. Ini jam berapa ini dulur ya? Ini jam 1 kurang seperempat dulur ya. Kita baru nyampe, 2 armada truk dan juga 1 mobil pribadi. Ini langsung disambut sama penyewanya dulur ya. Penyewanya Riswanda langsung menyambut kedatangan Riswanda. Nah, ini langsung prepare dulur ya. Baru nyampe langsung prepare. Langsung prepare tengah malam ini juga. Loh, ini golongan ini juragan ini. Jadi langsung loading dulu ya. Baru nyampe langsung loading. Ini tadi perjalanan berapa jam ya? Tadi berangkat jam berapa tadi? Jam sekitar jam 2-an dulu ya. Berangkat sekitar jam 2 berangkat dari sini nyampe jam 12 jam 1 kurang seperempat dulu ya. Tengah malam langsung baru nyampe. Langsung bose yo lesu ya. Lesu. Perjalanan ke barat mencari bibilung. Mencari bibilung. Jalanan cukup jauh. Ya apa kata-kata nih? Kata-kata di polisi tok anu bos. Mas, boki sampean ono di Rembang ini, Mas. Ini langsung di sambut sama penyewanya Riswanda dulu ya. Nggih. Oh ya. Cecep ah. Cecep. Apa? Oke dulur, ini langsung loading dulur ya. Tengah malam langsung loading. Nah, ini untuk landry sudah dinaikkan. Ada 8 untuk landry Wisdom RX210 Neo yang ada di atas sudah terpasang. Terus lumitnya ada 2 box.
ini langsung masang subwoofernya juga langsung loading. Ini masih box turbo terpasang 3. Langsung baru nyampe langsung ditata dulu ya. Amit nggih Mas. Oh nggih. Monggo jadin. Ini langsung para penyewanya Riswanda langsung anu dulu ya. Nunggui mulai dari nyampe sampai menata ditunggu nih. Jadi untuk power ini nggak usah nata lagi dulu ya, jadi sudah ditata dari rumah untuk powernya langsung ditaleni. Jadi enak ini. Enggak usah nata lagi untuk powernya. Panjeli. Untuk subwoofer dinaikkan yang ada di truk warna hijau ini dulu ya. Yang penting uangnya teko. Nah ini nampaknya cuma pakai dua lumit. Ini box ke-7 telur ya. Box radiator. Box ke-7 naik. Tinggal 5 box lagi. Dua kapat mana 8 kurang 4 subwoofer lagi. Box yang ke-9 telur ya. Tinggal 3 subwoofer lagi. Oke, tinggal 2 subwoofer lagi. Ini
Tinggal 2 subwoofer lagi dulur. Ini buka situ, powernya langsung buka ini lho. Saya bingung. Powernya di mana lho? Powernya di sini kok lagi mudun-runu. Powernya. Ya. Ini lagi cari nampak di anu lur, menurunkan sisa power. Sini ya kan sih yo. Yo sini sini. Sini langsung. Yo sini. Sing kanan sih. Sini yo. Oke. Kembali ke lentan. Kembali. Tidak bingung tak dari kanan. Yo yo. Oh ya sih. Oke, box terakhir dulur ya. Sudah selesai. Untuk penataan subwoofer tinggal penataan lendre yang digantung dulur ya. Oke, ini menunjukkan pukul berapa ini ya? Ini jam 2 lebih 17 menit. Oke dulur, terima kasih yang sudah menonton. Nanti besok saya update lagi untuk perkembangannya. Tak istirahat dulu dulur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.